diresmikan 6 Agustus 2010 dengan luas bangunan 6.610 meter persegi. Masjid tersebut memiliki daya tampung 15.000 orang. Masjid Al-Munawar memiliki arti bercahaya atau bersinar. Masjid ini memiliki keunikan dibandingkan masjid pada umumnya. Sebagian bangunan benar-benar berada di atas permukaan laut, ditopang oleh beberapa tiang panjang. Masjid ini menyajikan pemandangan menakjubkan. Bagi siapa saya menyaksikan dari sisi laut, kala menempuh perjalanan dari Pulau Tidore menuju Ternate, masjid tersebut juga memiliki 4 menara kembar. 2 di antaranya berada di bagian timur laut, 2 lain berada di bagian barat, dengan ketinggian 45 meter. Namun sangat disayangkan 2 menara bagian timur laut telah roboh. Masjid ini memiliki sebuah kubah raksasa. Masjid tersebut memiliki 2 lantai. Lantai dasar dilengkapi dengan tempat berwudu. Masjid tersebut memiliki 28 pilar. 12 pilar melintang ke arah saf dan 12 pilar lain membujur ke arah saf. Selain itu, terdapat 4 pilar besar. Pilar-pilar tersebut menyangga sebuah kubah raksasa. Pada lingkaran kubah terdapat lafaz Allah dan Muhammad sebagai simbol inti ajaran Islam. Keberadaan masjid ini diharapkan dapat mempertegas kebenaran Maluku Utara sebagai khazanah Islam. Di dalamnya terlihat seperti bangunan Eropa abad pertengahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!